Pak, nanti singgah ke ATM, saya mau ngambil uang 150 juta ya. Ayo, ini udah mau sampai nih. Pak Betty dari mana? Katanya sakit ya, apa udah sembuh? Positif ya, Mak? Iya, Mama positif kemarin. Positif wasit. Tapi Mak Betty sekarang udah sembuh karena berobat di Pena Wasir Center. Cuma 15 menit nggak pakai rawat inap, nakku. Oh gitu, pelayanannya gimana, Mak Bet? Oh, pelayanannya itu bagus sekali. Pokoknya Mak Betty rekomendasi di sana untuk kalian yang sakit wasir ya. Karena dokter spesialis bedanya itu baik kali baik. Nah, harganya terjangkau dan hemat. Pastinya tuntas atasi wasir. Setelah tindakan wasir, Mak Betty itu dodonya nyaman kali dan percaya diri meningkat, nakku. Gitu ya, Mak. Iya, pokoknya kalian harus wajib datang ke sana ya. Pokoknya kalau ada keluarga kalian sakit wasir, datang aja ke Pena Wasir Center. Dijamin tuntas mengatasi wasir ya. Mak, ada kuncinya. Hah? Dari itu nggak bayar. Wah. Astagfirullahaladzim, udah ibu-ibu. Aku tarik kata-kataku tadi, jahat dia nggak baik. Kalau HP second mau nggak? Apa lagi nih? Tau se. Walah, dia lagi. Dasar sumber masalah. Baru aja nuansa lebaran, baru aja maaf-maafan. Ini udah ribut lagi. Eda, sepada. Pak RT, kenapa nggak diceritain aja sih? Bini kayak gini kok dipertahankan? Masih banyak yang lebih bagus di luar sana, Pak RT. Ceritain aja, Pak RT. Ginilah, kan enak sedot. Aja terus. Wah, bahaya loh jual tembak-tembakan kayak gini. Kalau dipakai sama anak-anak untuk nembak orang, bisa buta lo matanya. Jangan kalian tembak babiku ya! Jangan! Kayak lagi wajib militer aja kalau ku tengok. Akhirnya kita mempertahankan nama baik dari penjajah, weh. Apa? Kalau baik tembak-tembakan bagus-bagus ya. Jangan tembak orang, jangan ya. Asyik. Tembakin, weh. Terus, Wawa yakin gak dibuat orang itu? Mana tahu aku dibuatnya apa, enggak. Merdeka! Selama nggak mencuri, nggak melanggar hukum, dan nggak merugikan orang, nggak ada salahnya, Wak. Bangga kali kami sama kecepatan tangan Komar, Tang.